Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan menyerahkan surat tugas kepada pasangan Helmi Hasan dan Mian. Surat tugas ini diserahkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada pasangan Helmi Mian. Penyerahan ini langsung disaksikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu Elva Hartati. Disampaikan Elva, untuk saat ini yang diberikan memang hanya surat tugas saja. Nantinya untuk rekom akan diserahkan di Agustus nanti jelang waktu pendaftaran kepala daerah. Nantinya rekom ini berupa B1 KWK yang akan digunakan sebagai syarat pendaftaran ke KPU Provinsi Bengkulu. Sebelumnya memang ada 3 kader PDI Perjuangan yang akan maju di Pilgub 2024. Di antaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Elva Hartati, Wakil Gubernur saat ini Ros Jonsyah, dan Bupati Bengkulu Utara Mian. Namun dari hasil survei partai ini, DPP PDI Perjuangan memilih Helmi Mian yang berpartisipasi di Pilkada 2024. Kurang, tapi semuanya keputusan kembali ke DPP partai. Tidak ada yang hal tidak mungkin, semua ada. Dalam surat tugas ini, Helmi Mian harus melakukan konsolidasi ke struktur partai, mulai dari pengurus tingkat provinsi hingga ke anak ranting. Selain itu, pasangan ini juga harus mencari partai koalisi dalam Pilkada 2024. Sebelumnya, DPP PAN juga telah memberikan rekomendasi untuk pasangan Helmi Mian. Rekom ini diserahkan saat Rakernas PAN beberapa waktu lalu, langsung oleh Ketua DPP Zulkifli Hasan. Dengan koalisi kedua partai ini, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Helmi Mian telah mendapat 12 kursi dukungan di DPRD Provinsi, 6 kursi dari PAN, dan 6 kursi dari PDI Perjuangan. Sementara rekomendasi DPP PDIP untuk di tingkat kabupaten dan kota saat ini memang sudah mengerucut ke sejumlah nama, namun pastinya menunggu keputusan dari pengurus pusat. Itu adalah surat tugas yang dibuat oleh DPP, artinya untuk mencari partai koalisi. Walaupun nyatanya koalisi itu sudah ada. Nah, nanti ya termasuk blanko BKWK itu nanti akan menyusul pada saat pendaftaran. Artinya hampir dipastikan bahwa PDI Perjuangan ini memberi rekomendasi kepada yaitu Bapak Helmi dan Pak. Siska Liana, RBTV melaporkan.